Selamat pagi di hari Rabu 8 September 2021 jam 5.38. Ini di Komplek Polri Brimob Pejaten Barat. Baru sekali gue masuk ke sini ya. Tadi gue jemputnya itu di, kalau gak salah, di Smart Lab Hang Jebat. Jadi deket Pati Unus ya, belakangnya Pati Unus tuh, deket SMA Triguna dulu. Sekarang kan Triguna pindah ke Bintaro. Lumayan, akhirnya main-main juga ke komplek ini setelah bertahun-tahun lewat sini, nggak pernah masuk lewat sini. Nggak masuk sini ya karena juga nggak yang kenal, terus juga nggak ada kepentingan juga kan. Tapi di sini ojol boleh masuk ya, good lah. Ini kita cus mau lewat Warung Jati, lewat Samali lagi bisa, mau lempengin lewat Duren 3 juga bisa, mungkin lewat Duren 3 kali ya. Rame banget kan kalau udah pagi nih. Arusnya deras. Arus lalu lintasnya deras. Orang-orang berangkat menuju ke tempat aktivitas, bekerja, ya kan. Jadi ritmenya juga cepat gitu. Tergesa-gesa gitu loh. Makanya gue lebih seneng lewat. Maksudnya gue lebih seneng narik malam ya. Sini aja deh, kiri-kiri aja. Tempat yang tadi. Tadi gue juga udah lewat sini, lewat Samali. Iya, gue lebih seneng nganter orang pulang. Kayak tadi tuh gue nganterin orang pulang. Jadi ritmenya lebih calm down, lebih santai, gak buru-buru. Gue lebih seneng ritme yang seperti itu. Kalau antar orang pergi kerja tuh buru-buru. Kadang tuh dia yang telat, habis itu dia baru ngorder ya kan, waktunya mepet, kita yang diburu-buru. Kita yang dikejar-kejar, ayo mas, buruan mas, saya udah telat nih. Dia yang telat, kita yang jadi ketempuan. Makanya gue lebih seneng kalau ngantar orang pulang kan santai. Kadang juga, mas aku mampir dulu sebentar ya. Oke, jadi gak apa-apa, kita mah fleksibel lah. Dan juga gak macet kalau malam ya, dini hari gitu kan, jaraknya jauh, gak macet. Tapi lumayan nih, malam ini, dini hari ini lumayan, sudah 8 order ya. Jadi 5 jaman gue sudah dapat 8 order, alhamdulillah. Sangat-sangat beda banget ya dibandingkan kemarin. Kemarin ngalong gue cuma dapat 2. Terus gue baru keluar lagi jam 9:30 malam, cuma dapat 1. Jadi total cuma 3 kemarin. Yang ini hari ini 8. Samali kita kanan aja. Kayak begitu. Better gue lanjut nanti aja deh, kalau mungkin siang, kalau gak hujan. Sebangunnya aja ya. Kalau males siang-siang ya habis maghrib lah. Tadi juga sebenarnya pengennya sih habis maghrib ya. Cuma begitu habis maghrib kok agak mager ya. Motivasinya belum terkumpul gitu loh untuk mengaspal. Terus ditambah hujan pula ya kan, mulai gerimis lagi gitu. Jadi waduh, jadi makin males. Akhirnya ya
setengah sepuluhan malam baru keluar. Ya sudah, gak apa-apa. Ya memang sih hari ini, besok itu kemungkinan memang cuacanya hujan ya. Jadi ya siap-siap aja, akan datang hujan. Kalau mungkin, kalau gue masih di rumah ya pasti gue akan mager untuk keluar. Kalau mungkin sudah di luar, mungkin gue hajar terus ya hujan-hujanan. Jadi situasional aja. Cuacanya juga sedikit berkabut ya, walaupun sudah jam 5.44, tapi little bit foggy. Ini kita cus baliknya lewat arah ini aja, Trogong. Jadi nanti ini terus perapatan Penfield, kita ke kanan ya kan, itu Jatuhin Barat Raya. Itu nanti mentok kita ke kiri Ampera, habis itu lewatin Jeruk Purut. Nah, terus-terus aja kan lewatin Cipete Raya, nanti tembus Fatmawati, udah kita ke kiri, ntar putar balik masuk daerah Trogong. Udah jadwal gue servis nih, gue langsung ke bengkel nih mestinya nih. Jadi gue rebahannya di bengkel, tapi enggak deh. Mungkin minggu-minggu depan lah ya. Kita kumpulkan cuannya dulu. Oke lah, kalau begitu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti gue akan bervideo-video lagi. Kalau kita ke suatu tempat yang mungkin bisa kita cerita-cerita. Oke. Stay healthy, stay safe, and see y'all.